Abu Hurairah ni satu kali lapar telajak, dia pun tak tahu nak buat guano. Ah sudah, orang okay, mari sembahyang masjid Rasulullah, mari sembahyang dia sembahyang. Orang okay, lapar, nak ayak lapar malu kat orang. Dia kata Rasulullah tak ada makanan ke, tak boleh makan ke? Nak duduk pondok sangat pas lapar minta dengan orang. Maka Saidina Abu Hurairah suruh segel lagu tu. Dia pun kata tai-tai tengok lapar sangat dia gitu mun. Dia tengok Saidina Abu Bakar masuk, dia pun buat lelok kecek. Saidina Abu Bakar guano sihat ke dak? Tujuan apa? Tujuan takut-takut Saidina Abu Bakar kata dia mau makan ke dak? Mari hamba belajar makan. Kecek-kecek Saidina Abu Bakar walau tak faham, pakai kecek hang hamba sihat tak ada gapo, pak klik. Abu Hurairah kata ah sudah, tak faham rupanya. Walau lok mari pula Saidina Umar. Dia pun walau lok lah kecek tanya khabar guano kerja nego gapo. Abu Saidina Umar pun jawab biasa lagu tu. Pas kecek sudah pula, Allah tak ada tanya kata hamba makan kodok. Hamba nak suruh tu lah sebenarnya. Nak suruh dia tanya hamba makan kodok. Hamba pergi beli barang makan kodok nak makan. Pergi tanya sore-sore pas tak jawab macam biasa tak apa. Maka marilah Rasulullah daripada pintu masjid Saidina Abu Hurairah bangun caca. Nak buat lolok tanya juga lah supaya dengan Saidina Abu Bakar. Rasulullah senyum daripada awal lagi peha Saidina Abu Hurairah tak ada makannya. Maka apabila lagu tu masuk dalam rumah dia, Rasulullah pun tanya isteri dia, ada makanan ke tak kita ini? Katanya isteri dia kata ada orang sedekah susu boleh seginilah semakuk ni, susu semakuk untuk buat kita makan. Ah kata tak apa ni rezeki kita. Maka Rasulullah waktu ambil susu tu panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, berapa orang hok mengaji lo ni, enggak apa-apa kita lo ni. Ai dia kata ada ahlu sufah ni dalam 80 orang pada masa tu. Nah, dalam 80 orang dok mengaji. Katanya Rasul Saidina Abu Hurairah dok kelih dah susu. Ah boleh kat hamba dah. Jadilah kata. Nama. Boleh makan dah kata hamba ni. Maka Rasulullah kata wahai Abu Hurairah panggil belako. Panggil belako. Supo dia belako lapar belako apa-apa tu. Maka Abu Hurairah kata Allah sudah panggil orang lain. Tentu dah tak boleh dah. Oh, makan sisa dah hamba. Hamba ingat boleh kat hamba. Eh, hamba gerak tengok susu tu. Lama dah kau lapar telajak. Maka Rasulullah suruh ikut. Gapo dia hikmah tak tahu gapo dia. Abu Hurairah pun panggil belakang. Mai. Rasulullah panggil kata hari ni ada makan rezeki daripada Allah Taala. Mari sungguh 80 orang mari. Maka Rasulullah kata Abu Hurairah, ambil susu ni. Maka Abu Hurairah pun pegang susu ni. Wi minum kepada sahabat. Ha, wi minum tu ya seorang. Minum. Abu Hurairah kata, kalau ambo je tu, ambo lah sekali minum. Oh, nyanyo, kerja lagu ni. Ambo je panggil orang, okay, kita lapar nak berguling. Kabar-kabar kawin ni minum. Kenyai sama. Suak, sore, kenyai. Siapa sudah? Rasulullah, saya Abu Hurairah pun, wui pada Rasulullah. Habis, okay, sudah dah berlaku 80 orang. Masalahnya susu semakuk tak bekah pun. Nampak pelik dah Abu Hurairah. Orang ni minum gelong. Siapa kenyai? Gelong. Nyo minum juga. Menggoreng lapar. Tak ada dah stai-stai pakai sudu, pakai straw. Tak dah. Pakainya tegak gelong. Telai lagu tu. Dah. Barang peluai jari-jari pula. Rasulullah tawa pula. Nyo minum. Siapa terik? Siapa kenyai? Sudah belakang Abu Hurairah pun tawa pada Rasulullah. Mata dah jeling ke susu tu. Dah. Mata tu tu dah. Maka Rasulullah kata, apa wik kat ambanya? Demo. Kesan ni nak sangat. Oh, Abu Hurairah malu. Monggo dia nak sungguh. Nak lapar, dia tahu dah lapar. Minumlah Abu Hurairah. Saat ni dia kata nak sangat. Saat ni kata habis. Tak habis pun. Maka dia pun minum. Minum. Rasulullah kata, gum washrab. Bangun caca minum. Dulu dia minum sambil duduk. Minum. Rasulullah kata bangun. Nak suruh minum sungguh-sungguh. Bangun caca minum. Gelup. Ada ulama kata kalau minum susu ni boleh minum sambil caca. Sebab Rasulullah suruh kepada Sayyidina Abu Hurairah, gum washrab. Bangun caca, minum sungguh. Dan ada tradisi di Jordan. Ni tradisi ni jangan duk ikut pak kita ni. Tradisi di Jordan ni ada satu nasi dipanggil nasi mansah. Mansah ni kalau orang Jordan tahulah, nasi dia campur dengan susu masa, dia campur dengan air, dia campur gapo. Kalau kita makan naik otak juga. Tradisi dia nak jamu makan ni tradisi ni, makan mesti sambil caca. Dia kata kalau makan sambil duduk ni tak betul-betul kenyai. Dia kena makan ya wi meja saja. Oh pelik sungguh. Kita panggil ulama, panggil siapa dia orang-orang besar, ya wi meja saja. Eh, patut tak nasi atas meja. Patut nak makan ke mana? Kita orang tak duduk. Tak ada orang duduk. Pak mana? Makan tak talian lagu tu, lima orang keliling, lecace makan berok. Kerana dia kata tradisinya kalau makan sambil duduk ni layan ni tak puas hati. Kena makan sambil caca atau makan sungguh-sungguh. Ya turun sungguh. Pas kaki kau tahu lagu mana. Tapi turun
Makan sambil cacat, tapi kita tengok memek air tempat kita orang tak makan. Tapi sana tradisi dia. Macam tradisi lah. Jadi macam tradisi. Makan ni masak lah. Nasi susu masak ni. Makan sambil cacat. Bukan kata orang biasa. Ulama pun makan lagu tu. Dia jadi macam tempat dia tradisi tu. Jadi tak nampak air kita. Kalau tak guru makan sambil cacat. Orang dia kata, mana pinggir makan puak-puak. Bila-bila jalan. Allah, guano mengaji sekolah mana lah makan sambil cacat. Tapi sana jadi tradisi. Nak royak kata, makan sambil cacat ni lebih lagi. Turun. Maka Rasulullah kata kepada Abu Hurairah, gum washrab, bangun caca. Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Hamba kenyang dah." Minum. Saat ni kata nak sangat. Minum kawan ni. Dah Rasulullah suruh minum. Minum. Minum suruh teguk terik dah Rasulullah kata, "Minum Abu Hurairah. Saat ni nak sangat. Minum ha, nak sangat." Abu Hurairah kata minum. Minum. Berhenti dah Rasulullah, hamba terik dah. Ah, saat ni ke mana? Minum. Kata nak sangat ni. Ya Rasulullah, susu nak tobik dah, kok bega ni. Nak kata kenyang tak kenyang, nak macu tobek habis dah kau ni, nak kata penuh dengan susu dah. Tubuh hamba penuh dengan susu dah. Sama. Nak kata hidup agama, hidup dengan Rasulullah ni susah. Sekalipun susah, dialah umat yang terbaik Rasulullah kata. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi hok duduk dengan hamba. Selepas pada tu hok generasi selepas hok jumpa dengan hok duduk dengan hamba, patu lepas tu tabi'in tabi'in. Rasulullah puji, generasi inilah yang menguasai dunia sehingga manusia menulis sejarah generasi ini pening kepala belaka. Mengeluarkan orang hebat-hebat saja generasi ini. Orang yang dunia tidak boleh menguasai dia, tetapi dia menguasai dunia.